kita akan bermain game PS2 Refloris. BTW, kemarin kita telah mengalahkan bos naga yang sangat keren ini. Saya penasaran nih bos 2.0-nya seperti apa. Apakah dia bakal tambah keren gitu? Oke, sesuai janji, jika kita sudah melawan bos, kita bakal membeli tanaman. Kau tahu apa saatnya? Ya, shopping time. Dan yap, kemarin juga saya udah janji mau beli ini, Sticky Boom Race. Bukan cuma itu. Kemarin RTX Bagus telah mendonasikan saya dan memberikan saya pesan, "Bang, beli pi petir, please." Ini maksudnya kipli petir ya. Oke, jadi saya bakal membeli dua tanaman. Sticky Boom Race dan Electric Pisoter. BTW ini nasi ya. Oke, kita beli ini kipli petir. Oh, nice. Nah, satunya ini Sticky Boom Race. Oh, kita juga beli. Mungkin kita bakal coba langsung aja seperti apa kekuatannya. Yuk, kita langsung lanjut. Let's go. Oh iya. Seperti biasa, kalau ada subtitle, saya akan mentranslate-nya. Jadi saya akan diam. Oke, itu dia yang dikatakan si Dev sama si Penny. Saya aslinya kagak tahu itu. Sumpah, tadi Dev sama Penny saya tidak tahu dia ngomongin apa. Tapi intinya, yep, ini adalah stage yang susah. Karena apa? Ada Gargantuan, ada Joker yang joget di belakang Gargantuan, dan ada Raja yang... Yap, Raja. Aduh. Dan ada juga penyihir di sini. Oke, ini sepertinya lumayan susah. Ini ada raja, jadi mau tidak mau kita menggunakan magnet shroom. Sini jamur matahari, foam shroom sama anaknya juga jangan lupa. Apalagi? Mungkin kita kasih cherry. Oh ya, hampir lupa. Nah, kita pakai sticky bomb dulu atau what the fuck? Mahal bet. Harganya 525. Mahal banget cuy. Sepertinya kita bakal menggunakan sticky bomb race dulu. Ini mahal banget, bro. Dan oke, ini dulu sunbeam biar nambah-nambah itu apa nah, biar nambah-nambah matahari. Oke, kita langsung aja. Let's rock. Awal-awal kita harus fokus dulu ke mataharinya. Ya biar kita kaya gitu. Oke, itu di atas. Jadi ini kita kasih dulu. Ayo, kita fokus dulu ini ke tanaman gratisnya. Jamur gratis lebih tepatnya. Nah, ayo jamur matahari kita ambil. Oke, kita ini lagi. Kita kasih makan dulu biar kita mendapatkan matahari tambahan. Kacang matahari ya.
Nah, kita kasih dulu ini ganti. Oke. Nah, karena kita ini jamur materi kita sudah semua, jadi saya bakal sini aja taruhnya bawah. Kita bakal kasih foam shroom dulu satu baris karena bahaya ini. Nah, kita dulu ini kasih bahaya. Oke, ada joker, udah mulai ada joker ternyata. Di bawahnya, cuy. Mau tidak mau kita pakai petir lah. Astaga, saya lupa yang di bawahnya. Oke. Barisan kedua kita fokus. Aduh, salah cuy. Ini barisan barisan ini magnet aja. Oke, bentar. Mana? Nah, sip. Oke, sticky bomb race ini. Oke, ini sih auto win kayaknya. Oh ya. Mantep cuy. Sticky bomb race ini. Udah mengestun ditambah dia bakal meledak. Damage area lagi meledaknya. Kagak rugi saya beli. Meledak nih, duar. Tapi damage-nya kecil ya. Tapi masih worth it juga sih walaupun damage-nya kecil. Oke, sticky bomb race cooldown-nya cukup lama ternyata. Oke, mantap. Ini mau sudah terkontrol ini. Kayaknya nggak terkontrol 100%. Oke, kita taruh di sini. Kita matiin dulu nih rajanya, bahaya. Mampus. Oke, bentar. Oh ya, BTW ini sticky bomb race bisa bukan satu lane doang ya, bisa di lane berbeda ini serangannya. Oh ya, dan saya mau nyoba ini ultinya seperti apa. Oke, kita coba. Dia melemparkan semua bomb race ini, nasinya. Nasi beras. Race itu beras, rice. Aduh. Oke. Bentar, sabar. Santai dulu, kawan. Waduh, kagak mati-mati lagi. Oke, ini nih, bom cherry. Sabar dulu. Nah, mampus. Waduh. Bentar, nah, sip. Kalau kayak gini memang udah enak nih. Nah, kita kasih lagi magnetnya. Bentar kawan. Udah cukup rungsing ini ternyata. Tapi magnet. Ini bom res ini. OP loh. Oke, kita ulti biar kena semua. Mampus kamu. Oke, kita ganti ini jamur. Karena uang kita udah hampir udah 1800, udah kaya banget nih. Hampir 2000 malah mah. Oke, bomb race. Cepet cooldown-nya bomb race. Mampus. Enak nih bomb race nih, bisa nyetun cuy. Bisa pengganti sama es. Nah.
Oke, kita ulti. Ini rame banget, enak nih sama bom res. Meledak. Dadadar. Wah. Sakit banget tuh, pasti. Oke, santuy dulu, santuy. Oke, kita percepat aja lah biar cepet. Ini udah auto win sih. Kita stun lagi. Langsung hangus semua, cuy. Udah auto win. Makan nih cherry bomb. Ini bomb res emang mantep. Udah harganya 250. Bisa stun damage area lagi. Mantep. Dan satu lagi, dia bukan cuma menyerang satu lane, dia bisa nyebar loh. Hanya 3 lane dah. Ih, mantap nih bomb res. I love it. I love it. Bukan I love it. I like it. Aduh, kalau enggak salah bomb res itu Oke, katanya ada bandit ini. Bandit katanya kalau kita kalahkan mendapatkan matahari. Lah, ini kenapa ya Grave Buster kagak bisa dipakai? Padahal ini zamannya zaman kuburan. Hede. Oke, nggak apa-apa, kita lagi ini jamur matahari sama sunbeam, kacang matahari. Nah, aduh ini mahal banget loh. Ini kipli petir nih, mahal banget cuy. 525 loh. GG. Oke, gak apa-apa. Tapi kalau jamurnya udah di late game mah, itu 500 nih, bukan apa-apa. Oke. Ini ada joker, jadi mau. Aduh, ini kipli ke counter kagak ya sama joker. Oke, gak apa-apa lah, kita coba. Sama fumsroom, magnet mungkin, iya. Puffsroom sama anaknya juga jangan lupa. Oke, ini penyerangnya udah 2, 3 malam sama ini. Terus apa lagi? Muka ngeselinnya lah buat antisipasi biar kagak kayak tadi. Oke, kita langsung aja mulai. Let's rock. Nah, kita fokus dulu seperti biasa ke jamur matahari. Wah, harusnya yang di bawah ya. Oke. Bentar. Nah, kita geprek aja ini biar langsung mampus. Kita dapat matahari. Wah. Dapat matahari besar dan kita dapat 75, lumayan. Oke, sabar, santuy. Oke, bentar. Nah, kalau udah kayak gini kan enak. Kita tinggal muka ngeselin di bawahnya. Waduh. Ini kayaknya bahaya nih. Oke, bentar. Ayo fumsroom lagi sini. Di atas. Ayo fumsroom. Yang biar di bawahnya 3 ini.
Astaga, kagak mati loh. Nah, mati. Aduh, di bawahnya rame banget. Astaga naga. Ah, mau enggak mau lah. Kita pakai. Santai dulu, Bang. Harusnya santai, kalem, enjoy. Jangan buru-buru. Ngapain sih buru-buru? Oke, bentar. Kita fokus ke Fumsroom dulu, ini bahaya. Ayo Fumsroom, nah. Wewe, kamu santai dulu. Oke, kita ulti aja, mampus. Ini udah mulai susah-susah nih. Oke, kita coba aja lah nih sama Kipli petir sama Joker. Apakah dia mantulin? Oh, kaget cuy. Dan BTW bisa nyebar juga nih. Oke, ntar dulu, yang atas dulu. Oke, yang atas aman. Waduh, santai bang. Harusnya santai-santai, Bang. Yang bawahnya juga agak santai nih. Yang bawah kagak santai, Bang. Keramaian, Bang. Ini keramaian. Oke lah, mau gak mau kita kasih petir. Mampus kalian semua, mati kalian semua. Aduh. Oke, kita kasih ini Fumsroom lagi. Kita kasih muka ngeselin. Astaga. Di sininya bahaya, Bang. Ayo Fumsroom lagi. Aduh, atasnya lupa saya, anjay. Aduh, petir lagi lah, gak apa-apa lah. Aduh, oke, kita ulti. Mampus. Cuma kayak gitu doang cuy, ultinya. Oke, sabar. Kalem mas. Nah, udah aman kalau kayak gini mah. Ini apokalips terakhir dan kita masih punya pemotong rumput banyak, jadi santai. Ini kata saya kurang worth it dah. Ini Kipli petir nih. Iya, kurang worth it sih. Damage-nya enggak seberapa, tapi harganya mahal banget. Apa saya salah ya mengoptimalkan ininya? Mengoptimalkan damage-nya. Ini kagak kerasa cuy petirnya nih. Oke, nggak apa-apa, tapi ini kita berhasil ternyata. Walaupun kita rugi, kita menggunakan petir dua kali. No problem. Lumayan susah. Udah, yang paling worth it mah Bomb Rice. Itu worth it banget. Ini harganya 525 sih. Mahal banget. Kalau harganya bukan 525 sih, masih oke lah, 200 atau 300. Ini 500. Ah, kita kagak milih tanaman. Oke, mungkin sepertinya mudah kali ini. Jamur hipnotis. Oke, kita percepat aja. Oke, bentar, jangan percepat lagi. Kita taruh sini, kita hipnotis tengah karena keras. Oke, dia yang di bawahnya kasih. Nah, kita kasih Kipli lagi di barisan keempat. Kayaknya kita salah dah. Wah, iya kayaknya salah beneran cuy. Pede, belum apa-apa udah kayak gini. Oke, enggak apa-apa, santai. Oke, ini yang di dua. Astaga, ini lumayan susah nih. Sudah lumayan susah. Kenapa sih kita dapatnya ini ya? Kipli berbiji dua. Kurang worth it nih Kipli nih. Nah, kita nih ini barisan sini bahaya ternyata. Oke, santai.
Waduh, 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 waduh. Ntar dulu, jamur hipnotis jangan dipakai dulu. Ini beneran susah, cuy. Kita dikasih tanamannya sedikit banget. Ayolah. Dan zombinya banyak banget. Waduh, 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 waduh. Bahaya nih, bahaya, 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 bahaya. Aduh, atasnya juga sama, cuy. Bahaya. Aduh, yang di sininya sama, bahaya semua. Santai sih, santai, santai, kalem, enjoy. Enjoy, bang, 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 bang. Astaga. Kayaknya kita fokus ke atas aja lah, karena ini udah jebol. Masalahnya bahaya, gak ada pemotong rumput. Aduh, ayo jamur, jamur hipno, please, jamur hipno. Nah, ini yang gak aja, gak apa-apa, biar langsung mati. Dikentutin, rot, mampus. Aduh, ada gargantuar. Sabar, sabar, sabar dulu. Nah, kita bom cherry sini. Mampus. Oh, kita dapat berlian. Mantap. Ya, bentar, sabar. Nah, kita dapat cherry lagi. Ini mampus nih gargantuar. Mati. Nah. Sepertinya cukup mudah. Nah, kayak gini dong jamur mataharinya. Kayak di PFC 1. Harganya murah. 75. Kalau nggak salah di PFC 1 juga 75 ya. Kalau nggak salah. Oke, kita udah dapat jamur mata, jamur hipnotis. Oke, sampai stage 25 aja lah. Anjay, rekamannya udah 26 menit. Oke, katanya ngeproduksi 5000 matahari. Astaga, apa pula nih zombie yang kepalanya kastil? Hede. Ini enggak bisa dimagnet ini kayaknya mah. Gue yakin 100% kagak bisa dimagnet. Dan bro, bukannya misinya kita menghasilkan 5000 matahari, tapi tidak bisa menggunakan jamur matahari. Dan kita hanya boleh menggunakan ini, kacang matahari. Brah. Aduh, ini cukup susah, Kak. Sepertinya. Kuburan. Ah, oke, kita bisa dapat ini. Oke. Kita kasih bom rice. Mana bom rice? Oke, mantap. Kita beli. Kita pakai bom rice. Terus, apalagi ini? Nah, pushroom sama bapaknya jangan lupa. Ini jamur hipno. Guna kagak? Kayaknya kagak dah. Ya, kayaknya kagak. Oke, penyerang udah 3 sama muka ngeselin mungkin. Yuk, kita langsung mulai. Let's rock. Waduh, waduh. Kayaknya kita harus maju ya. Sini. Oke, sini dulu. Waduh, 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 waduh. Bang. Harusnya santai dulu enggak sih, bang? Buru-buru banget, bang. Harusnya santai. Jangan buru-buru. Keluarnya langsung 3 biji loh. Harusnya enjoy, santai, chill, kalem. Mampus. Oke. Waduh. Jangan mati. Astaga, ini mati beneran. Adah, beneran mati, cuy. Nah. Ayo, uang. Berikan aku matahari. Ini mode kepepet nih. Mampus. Aduh, ayo, push room. Kita harus beli puff room ini. Bom res lumayan berguna ya. Bisa mecahin ini kuburan. Tapi dia kagak bakal nyerang kuburan. Aduh. Worth it sih ini mah. Bang. Santai, kalem. Santai, bang. Please. Aduh. Matahari ini baru dapat segitu loh. Aduh, yang atasnya juga belum. Aduh.
Ayo, ayo, sabar, sabar. Sabar dong, sabar. Kalem. Aduh, 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 aduh. Gimana nih, gimana nih? Santai bang, santai. Nah, kita kasih muka ini, muka ngeselin. Waduh. Sabar bang, sabar, sabar. Kayaknya kita harus bawa cherry ya, lain kali. Bukan lain kali lagi, ini harus kita harus bawa cherry nih. Matahirnya kagak kuat, cuy. Ulang. Kagak kuat itu, kagak kuat, kagak kuat. Harusnya kita bawa cherry. Kalau kagak bawa cherry ya susah. Gimana ya? Oke, ini si muka ngeselin ganti cherry. Gak apa-apa. Yuk kita langsung aja mulai. Let's rock. Na 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 na. Harusnya itu ya, jamur hipnotis nih, counternya buat ngonter yang kepala kastil nih. Kepala kastil itu counternya jamur hipnotis. Oke, satu lagi, bisa kok, bisa. Nah. Na 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 na. Ah, di zaman abad pertengahan nih, si Dev sama Penny banyak ngomong ya. Aduh. Kalau banyak ngomong sih banyak subtitle. Bruh. Oke. Okay. Saya bakal diem lagi. Wadidaw, kuburan semua ini. Oke, kita langsung ini. Apa namanya? Bawang. Ya kan ini bawang kan, bawang Bombay. Ini beneran bawang Bombay, bukan yang menghasilkan ini. Oke. Sepertinya ini kita udah dikasih slot-slot buat bawang bombaynya. Wah, lumayan. Damage-nya lumayan sakit ya, ternyata. Nah, ini udah hancur semua kuburan-kuburannya. Waduh, waduh, waduh. Bentar, kita kasih kentang di depan sini mungkin. Ya, di bagian sini. Oke, kita dorong. Jangan-jangan dorong aja lah. Ya, dorong aja. Bahaya ini, bahaya. Dorong. Kita kasih kentang di depannya. Kayaknya kita kagak dikasih magnet dah. Iya.
Firasat-firasat mah kagak dikasih magnet ini. Oke, teknik asal aja. Astaga, itu ada. Oh, ada zombie ini ya. Males, zombie penyihir nih. Santai bang, Wallace, enjoy. Kita dorong dulu. Mampus. Kita kasih cherry. Wah. Udah gerowak aja nih. Aduh, bawang bombay yang di belakang kayaknya kagak guna dah. Udah ini mah kayaknya gampang dah daripada hashtag tadi, lebih mudah, lebih tepatnya lebih terkontrol. Oke, kita langsung aja nih ledakin. Mampus. Wah, ada si jeruk. Oke. Ini mah easy ya. Kayaknya kagak easy. Ada dua gargantuar langsung. Oke, bentar. Ini dulu. Mampus, gue ledakin. Gue dorong. Gargantuarnya bahaya nih. Ayo, kita kasih ini tanaman DJ. Oke, kita ulti. Seperti apa? Satu map anjay. Oke, ini bom cherry jangan, buat antisipasi. Kayaknya kita butuh kentang. Nah. Hede. Ayo bom cherry. Mampus, kita kasih kentang. Waduh. Kita harus dorong nih. Dorong, bahaya. Langsung muncul di depan mata. Aduh, kentang dulu ini, kentang. Kita dorong lagi. Kita kasih kentang. Aduh. Nah, sip. Kalau kayak gini kan enak, banyak kentang. Jeruknya cuma dikasih dua kah? Waduh, Bang Choi ini. Bang Choi taruh di mana? Bang Choi. Oke, kita ultiin aja Bang Choi. Mampus. Kena damage-nya kerasa kan? Kita kasih bom cherry. Kita dorong atasnya. Oke, kita kasih ini. Ininya dibuang, kita ganti Bang Choi. Ininya juga buang, ganti Bang Choi. Apa waktunya mau buang-buang kentang ini? Oke, no problem. Kita buang angin aja. Kita kasih Bang Choi ini. Waduh. Sabar cuy. Mampus. Ayo Bang Choi. Oke, kita taruh sini biar ultinya kena semua. Mampus. Astaga, dipentalin semua tanaman kita. Waduh, ini kagak ada ini pemotong rumput lagi. Baru sadar. Oke, bentar. Bingung ini saya taruhnya di mana-mana nih. Ini kentang kita buang aja di belakang, kagak guna. Useless. Ini Bang Choi ada 2 biji. Bro. Tapi ini masih bisa terkontrol sih. Oke, cherry buat gargantuar. Nah, udah aku duga dia bakal muncul lagi. Nah, kita kasih bom cherry di tengah-tengah. Kurang maju, bentar. Santai, kurang maju. Nah. Mampus, kena damage semua. Kita dorong.
Oke, kita ulti Bang Choi-nya. Ini kita kasih kentang bawah. Udah, auto win. Eh, ini raja kagak mati-mati, cuy. Kita kasih ulti kah? Tinggal raja doang ini. Ayo Bang Choi, serang. Ah, Bang Choi, serang Bang Choi. Nah. Nah, udah selesai kan malam ke 25? Sepertinya cukup mudah. Oke, kita udahin aja lah. Ini udah 44 menit ternyata. Wah, ini dua lagi kita dapat tanaman penyihir ya. Oke, nggak apa-apa lah, kita bikin short aja. Oke, sepertinya kita udahin dulu lah. Ini kan kita udah mendapatkan tanaman 3 kali hari ini, yaitu jamur hipnotis yang belum kita pakai, dan dua laginya adalah sticky bomb dan kipli petir yang harganya mahal banget, 525 matahari. Bro, mahal banget. Apakah ada yang lebih mahal dari ini, kipli matahari? Kayaknya kagak ada dah. Ya pada murah-murah, cuy. Tuh, pada murah. Ini inferno cuma 350. Kamu mahal. Oke, gak apa-apa lah. Dan yap. Sepertinya kita udahin. Oh, sebelum kita udahin, kita mau panenin dulu ini bunga matahari, bunga koin lebih tepatnya. Nah, panen. Nah, uang kita udah jadi 59.000 lagi. Nice. Oh ya, apa kita kumpulin aja ya? Kita kumpulin buat beli apa tuh namanya? Nah, ini nih, slot 80.000. Kurang sekitar 20 ribuan lah. Ya kayaknya kita ngumpulin aja lah, ngumpulin buat itu, buat slot. Oke, kita tutup. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika kalian mempunyai tips atau saran, coba komen di bawah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.